Halo, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini, saya akan menceritakan film Alfa. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang berusaha bertahan hidup dengan seekor serigala setelah dirinya terjatuh ke bawah jurang dan ditinggal pergi oleh kelompoknya. Film diawali dengan memperlihatkan kelompok orang yang sedang berburu sekelompok bison, yang dimana kelompok itu dipimpin oleh seorang pria yang bernama Tau. Ketika mereka mulai memburu sekelompok bison, lalu para bison berlarian dan jatuh ke bawah jurang. Ada satu bison yang melawan dan menyeruduk seorang pemuda yang bernama Keda, yang tak lain adalah anak si pemimpin Tau. Tau yang melihat anaknya terseret Bison langsung menyerang Bison itu. Namun Bison itu terus menyeret Keda ke bawah jurang. Sin kemudian menceritakan beberapa hari sebelum pemburuan. Ibu Keda sebenarnya sudah berbicara pada suaminya tahu kalau Keda belum siap melakukan pemburuan. Namun tahu menyangkal semua itu kalau Keda sudah siap melakukan pemburuan. Setelah lulus dari pembuatan mata tombak, Keda dan satu pemuda lainnya yang bernama Kapa mengikuti ritual penyambutan calon pemburu baru. Di keesokan harinya, perburuan dimulai. Di hari pertama, pemburuan aman terkendali, tidak ada hambatan. Ketika malam tiba, dan para pemburu bermalam dan menyalakan api. Lalu di keesokan harinya mereka bertemu dengan kelompok pemburu lain yang tak lain teman lama tahu. Kemudian mereka bergabung dan melakukan pemburuan bersama-sama. Kemudian mereka mendapatkan buruan pertamanya seekor babi. Keda dipaksa untuk membunuh buruan itu. Namun, Keda tidak bisa melakukan hal itu sehingga tahu ayahnya marah pada Keda dan mengambil alih tugas itu. Ayahnya berkata bahwa kekuasaan itu bukan milik mereka yang lemah, lalu malam pun tiba, dan mereka menyalakan api untuk menghangatkan tubuh mereka. Tahu merasa ada yang memantau mereka di dalam kegelapan. Namun saat situasi normal, tiba-tiba kapal diterkam oleh hewan buas. Keda yang panik menyuruh ayahnya dan rombongan lainnya agar menyelamatkan kapak. Namun mereka takut dan berpendapat kalau kapak tidak akan selamat. Keesokan harinya, para pemburu membuat tugu untuk menghormati kematian kapak. Kemudian mereka melanjutkan pemburuan ke wilayah yang lebih jauh. Kemudian, di dalam gua saat bermalam, tahu membuat tato di tangan Keda yang bergambar resik bintang yang menunjukkan jalan pulang. Di kejauhan, ada seekor serigala yang mengaum dan ta memberi tahu memberitahu pada Keda. Kalau serigala itu adalah sang alfa. Serigala itu memiliki peranan penting pada kelompoknya. Keberanian dan tanggung jawab yang dimiliki serigala itu yang menjadikan serigala itu sang alfa. Tahu berharap agar Keda memiliki keberanian itu agar Keda dapat meneruskan kepemimpinan tahu dan dapat dihormati oleh seluruh sukunya. Namun Keda tidak yakin dengan apa yang diinginkan ayahnya. Pemburuan yang sebenarnya akan segera dimulai. Tahu mendapati kotoran bison dan bersiap untuk memburunya. Kemudian mereka melumuri tubuh dan alat-alat berburunya dengan tanah agar tidak dapat tercium oleh kawanan bison. Pemburuan pun dimulai. Para kawanan bison itu berlarian dan terjatuh ke jurang. Keda yang diseret oleh bison Terjatuh ke bawah, adegan ini adalah scene di awal film tadi. Keda yang tersangkut dan terjatuh tidak sadarkan diri, tahu tergesa-gesa ingin menolong. Keda dia ditarik semua orang, semua orang mengira kalau keda telah mati, bukan hal yang mudah untuk melupakan anak yang disayang. Dan yang kelak akan menjadi penerusnya, namun rekan-rekannya meyakinkan agar tahu dapat melupakan Keda. Lalu mereka membuat tugu untuk menghormati kepergian Keda. Mereka salah, ternyata Keda masih hidup. Keda tersadar ketika burung pemakan bangkai menggigitnya. Kemudian Keda bersusah payah turun ke bawah. Hal itu tidaklah mudah, yang dimana tebing itu tidak dapat dipijak. Yang membuatnya kesusahan untuk turun ke bawah, kemudian hujan turun dan dasar jurang terpenuhi air. Hal baik buat Keda. Kemudian ia menceburkan diri. Setelah terbawa arus, Keda kembali tak sadarkan diri. Setelah ia terbangun, kemudian Keda menjepit kakinya yang patah dengan kayu. Kemudian ia kembali ke tempat terakhir ia bersama kelompoknya. Namun hanya terdapat tugu batu yang dibuat kelompoknya. Ia menyadari kalau kelompoknya telah meninggalkannya. Keda sangat frustasi karena ia baru pertama kali berburu yang dimana ia belum tahu cara untuk bertahan hidup. Keda yang pincang terus diikuti oleh sekelompok serigala liar Ketika Keda dikejar para serigala, dan ia naik ke pohon, namun kakinya terkena gigitan serigala. Beruntungnya, Keda dapat melumpuhkan serigala itu. Serigala lainnya pergi meninggalkan serigala yang terluka. Kemudian, Keda ingin membunuh serigala itu, namun ia tak tega membunuhnya. Yang dimana serigala itu bernasib sama dengan Keda, dia ditinggalkan kelompoknya. Ia berpikir ingin meninggalkan serigala itu, namun ia kasihan dan berniat untuk merawat serigala itu. Keda mengikat mulut serigala itu agar tidak menggigit, lalu Keda menggendongnya dan mencari tempat untuk beristirahat. Malam itu cuaca sangat dingin, Keda berusaha membuat api, namun ia tidak bisa. Walau terus berusaha hingga ia ketiduran karena kelelahan. Keesokan harinya, saat Keda terbangun, ia melihat serigala itu memandanginya. Kemudian Keda mencari tanaman obat untuk mengobati kakinya. Setelah mengobati kakinya, Keda memberi air kepada si serigala dan berkata, mulai saat ini mereka akan berteman. Awalnya si serigala terus menggeram. Saat Keda berusaha menyentuhnya. Namun, Keda terus berusaha membersihkan luka si serigala dan mengobatinya. Lama kelamaan mereka mulai akrab. Namun Keda tetap memberi jarak. Keda tidak segan-segan memarahi serigala itu ketika ia mengambil makanannya. Itu dilakukan agar si serigala sadar kalau Keda adalah pemimpinnya atau sang alfa. Setelah habis berburu, Keda makan duluan dan memberi makan si serigala. Setelah Keda makan, Keda berpikir ia akan kembali pulang ke kelompoknya karena kakinya telah sembuh, dan ia berpikir tidak akan lama-lama dengan si serigala. Di pagi harinya, Keda memulai perjalanan. Ia berpikir serigala juga akan pergi, namun tak disangka si serigala malah mengikutinya. Keda berkali-kali berusaha mengusir si serigala agar kembali pada kawanannya, namun tetap saja si serigala terus mengikutinya. Keda membiarkan si serigala itu mengikutinya untuk kembali ke kelompoknya. Bahkan pada suatu ketika, si serigala itu mengajak Keda untuk berburu, namun buruannya lepas karena Keda tidak bisa menangkapnya. Setelah itu mereka mulai lebih dekat. Hari demi hari mereka lebih dekat. Keda tidak kesepian dalam perjalanannya karena ia ditemani oleh si serigala. Selama di perjalanan, Keda belajar banyak hal dari si serigala, dari bertahan hidup dan cara berburu. Dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Musim dingin telah tiba. Daratan mulai tertutupi salju. Namun Keda dan Serigala terus berjalan untuk pulang. Namun, suatu ketika kawanan Serigala datang untuk menjemput si Serigala itu untuk pulang kembali ke kawanannya. Keda membiarkan si Serigala kembali ke kelompoknya. Keda melanjutkan kembali perjalanannya seorang diri. Namun, semua terasa sepi karena tak ada lagi serigala yang menemaninya. Keda mulai berhalusinasi tentang keluarganya. Ia makin ingin cepat-cepat kembali ke keluarganya. Badai salju semakin memperlambatnya. Di tengah perjalanan, Keda kembali bertemu dengan si serigala. Keda yang bahagia berlari untuk mendekati si serigala. Namun ia malah terjatuh ke dalam danau yang beku. Beruntung si serigala menolongnya. Jika tidak ditolong sama serigala, mungkin Keda akan kehilangan nyawanya. Sejak itu si serigala kembali lagi ikut kepada keda. Karena cuaca yang semakin buruk membuat mereka susah mencari makanan. Di tengah jalan ia melihat ada tenda dan si penghuninya yang telah membeku. Ia mencari makanan namun tidak ada. Keda hanya mengambil busur panah si penghuni yang telah beku. Kemudian mereka dikejar-kejar oleh kawanan singa. Mereka terpaksa bersembunyi ke dalam gua. Namun, gua yang mereka masuki adalah sarang macan. Lalu, si serigala berkelahi dengan si macan. Dengan ukuran yang berbeda, si serigala terpojok, namun beruntungnya, keda mampu membunuh si macan itu dengan busur yang dia bawa. Setelah itu, tubuh mereka mulai melemah karena cuaca yang semakin buruk. Namun, mereka terus bergerak untuk kembali pulang. Si serigala mulai lelah dan tidak mampu berjalan lagi. Kemudian Keda menggendongnya. Keda tidak bisa meninggalkan si serigala sendirian. Cuaca semakin buruk dan Keda mulai kehilangan kesadaran dan berhalusinasi kembali tentang keluarganya. Keda yang teringat keluarganya kemudian kembali berusaha untuk melanjutkan perjalanannya. Setelah sekian lama Keda berjalan, ia telah sampai di tempat sukunya bermukim keluarganya tidak percaya kalau Keda masih hidup dan mampu kembali pulang tahu memeluk anaknya Keda yang sudah lelah memberi tahu ayahnya untuk menyelamatkan si serigala mereka dibawa ke tenda yang sama dan ternyata si serigala sedang hamil dan kemudian ia melahirkan semua orang menyambut dengan gembira atas kelahiran anak-anak serigala itu mulai dari situ Manusia dan serigala mulai bersahabat dan saling melindungi, sama seperti keda dan serigala saling menjaga selama saat perjalanan pulang. See you the next video.